Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Wong Cilegon khususnya. Berjumpa kembali bersama Semar Gilum Sena. Pemirsa, pada hari ini Jumat, semoga Anda di Cilegon dalam keadaan sehat walafiat. Banten Indonesia umumnya juga semua dalam keadaan sehat semua. Amin. Pemirsa, saya saat ini berada di jalur Krenceng. Kebetulan di Krenceng ini ada pembangunan betonisasi ya, pemirsa. Ya, makanya kita lagi ngantri dulu nih karena memang jalan satu ditutup, yang satu jalan. Jadi harus ada satu tutup, satu jalan. Karena memang dalam ada kegiatan pembangunan betonisasi perbaikan di Krenceng, pemirsa. Ya kan, saya sangat mendukung sekali untuk program pemerintah negara Indonesia ini bisa membangun untuk betonisasi perbaikan, karena memang sangat berbahaya sekali ketika curah hujan turun hujan. Ketika jalan kita rusak, itu akan dampaknya negatif sekali, pemirsa. Bisa terjadi celaka, eksiden gitu kan. Tapi dengan adanya perbaikan ini, saya doakan untuk masyarakat Wong Cilegon khususnya, Banten Indonesia umumnya, dan juga saya doakan kepada negara Indonesia ini bisa berkembang, pemirsa. Berkembangnya kita, berkembangnya negara, itu hasil proses masyarakat yang produktif, masyarakat yang bisa membangun, rakyat yang bisa bagaimana menciptakan program-program kinerja, bisa membantu percepatan-percepatan dalam pembangunan di Indonesia ini. Khususnya Wong Cilegon, alhamdulillah sore ini kita bisa menikmati dengan keindahan sore. Cukup sejuk sekali, pemirsa. Mudah-mudahan dengan adanya rasa cinta kita pada tanah air, cinta kita pada wilayah kita, cinta kita kepada membangun sesama manusia, saling menghormati, menghargai, berbagi rasa, berbagi pengalaman. Pengalaman yang baik, yang positif gitu, pemirsa. Apapun itu, kalau selagi kita masih positif, selagi masih kita koridornya tidak bertentangan dengan hukum, kita bantu. Insya Allah dengan kemajuan pemerintah Kota Cilegon ini bisa membangkitkan taraf hidup masyarakat Cilegon. Cilegon maju, Cilegon jaya, Cilegon berkarya. Ya, alhamdulillah saudara-saudara saya yang ada di Cilegon khususnya, Banten Indonesia, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya doakan dalam lindungan Allah, senantiasa dalam berbahagia selalu. Aspirasi sore ini adalah bagaimana kita menjadikan penerapan-penerapan di Cilegon ini dan juga kemajuan pembangunan di Cilegon ini kita dukung, kita bantu, pemirsa. Yuk kita bersama mendukung program pemerintah dan negara untuk menjadi negara maju, untuk menjadi negara yang berkualitas, untuk menjadi negara yang sangat dikagumi oleh negara-negara lain. Mudah-mudahan dengan kita bersatu, padu, berpegang teguh, yaitu dengan Pancasila dan Undang-Undang, kita bisa mencapai pencapaian yang kita inginkan. Mungkin itu saja, pemirsa. Tapi salam-salam kepada Wong Cilegon. Saya doakan semoga baik semuanya. Amin. Itu saja, pemirsa. Mohon maaf kalau kata-kata saya, kalau video ini kurang berkenan di hati. Mohon dimaklumi karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.